Ivan Gunawan, sang desainer ternama di tanah air itu, berencana akan merancang gaun atau busana khusus untuk Lesti Kejora saat tampil di acara konser bertaraf internasional dengan bintang tamu utamanya Il Divo, grup band asal Italia. Tak hanya satu saja. Pria yang akrab disapa dengan panggilan Igun itu juga membuat busana yang beda saat Lesti Kejora berkolaborasi dengan Il Divo nanti. Hal tersebut ia lakukan sebagai bentuk apresiasi dan rasa senang Ivan Gunawan karena Lesti Kejora menjadi satu-satunya penyanyi Indonesia yang dipercaya berduet dengan bintang dunia sekelas grup band Il Divo. Dalam kesempatan yang sama, sahabat dari presenter Abi Ramzi dan Ruben Onsu itu secara belak-belakan mengatakan bahwa dirinya sangat bangga dengan Lesti Kejora karena sepanggung dengan grup band ternama di dunia. Pada awak media, Ivan Gunawan terang-terangan menyebutkan sosok Lesti Kejora sedang menuju menjadi penyanyi berlevel internasional. Informasi ini pertama kali diketahui lewat salah satu unggahan di akun Instagram yang diduga panitia penyelenggara konser Il Divo. Terpantau, postingan tersebut seketika langsung dibanjiri dengan beragam komentar dari banyak netizen tanah air. Terlihat, banyak warganet menyambut dengan antusias dan sangat mendukung rencana dari Ivan Gunawan tersebut. Seperti yang diketahui, pedangdut Lesti Kejora didapuk menjadi special performance dalam konser grup vokal musik klasik Il Divo 11 November 2023 di G-Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Lesti bakal tampil secara solo sekaligus berduet dengan grup vokal yang terdiri dari Urs Buller, tenor, David Miller, tenor, dan Sebastian Izambard. Dengan menghadirkan Lesti Kejora, kami ingin membuktikan bahwa musik klasik dapat dikolaborasikan dengan genre musik lain dalam satu panggung, termasuk musik dangdut. Jadi, bisa dibayangkan, konser ini akan sangat menakjubkan nantinya, kata Wisanggeni Basuki selaku CEO konser kita. Sementara, Lesti mengaku tak menyangka bisa diberi kesempatan untuk manggung bersama Il Divo. Aku merasa tertantang saat ditawari oleh promotor konser kita untuk kolaborasi dan tampil dalam satu panggung bersama Il Divo. Apalagi, genre musik aku dan Il Divo beda banget, ujar Lesti. Pihak promotor menjanjikan konser spektakuler di indoor venue dalam penampilan Il Divo nantinya. Konsep konser Il Divo nantinya akan dibuat secara spektakuler dalam indoor venue berbentuk teater megah dengan sound terbaik, yakni venue G-Expo Teater sangat cocok untuk pertunjukan musik klasik. Nyaman, intimate dan pastinya akan sangat megah, tutur Wisang. Tiket konser Il Divo bisa didapatkan mulai 3 Agustus 2023 pukul-pukul 10 WIB melalui laman www.konserkita.id dan tiket.com. Sebagai informasi, Il Divo adalah grup vokal yang formasi awalnya terdiri dari Urs Buchler, tenor, Carlos Marin, bariton, David Miller, tenor, dan Sebastian Izambard. Dalam Instagram konser kita, harga tiket konser Il Divo dan Lesti Kejora dijual bervariasi. Mulai dari harga termurah Rp850.000 sampai Rp4.500.000. Konser ini cukup membuat publik terkejut sekaligus kagum terhadap Lesti Kejora yang tak henti-hentinya menorehkan prestasi.